Joe Biden akui siap bicara dengan Putin jika Rusia ingin hentikan perang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam kesempatan itu, Biden menyampaikan pihaknya siap untuk berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika Rusia benar-benar ingin akhiri perang. Seperti dilansir dari AFP, pada Jumat 2 Desember 2022, Biden mengatakan dia akan berbicara lagi dengan Putin setelah perjalanannya ke Washington DC. Meski demikian, Biden mengaku tidak memiliki rencana segera untuk menghubungi Putin, tetapi membiarkan kemungkinan itu terbuka. Saya siap untuk berbicara dengan Tuan Putin jika memang ada minat padanya untuk memutuskan mencari cara untuk mengakhiri perang, jika itu masalahnya. Dalam konsultasi dengan Prancis dan NATO saya akan dengan senang hati duduk bersama Putin untuk melihat apa yang dia pikirkan. Dia belum melakukannya, lanjutnya. Biden dan Macron sama-sama bersumpah memberikan dukungan jangka panjang ke Ukraina saat melawan penjajah Rusia. Dia menyebut, sebetulnya ada cara yang lebih rasional dengan Putin menarik diri dari Rusia, tapi tidak pernah dilakukan. Ada satu cara agar perang ini berakhir, cara yang rasional. Putin menarik diri dari Ukraina, membom pembibitan, rumah sakit, rumah anak-anak, itu adalah gila apa yang dia lakukan. Gagasan bahwa Putin akan pernah mengalahkan Ukraina tidak dapat difahami. Dia salah menghitung setiap hal awalnya yang dia hitung. Senada dengan Biden, Macron juga mengatakan berencana untuk berbicara dengan Putin. Pembicaraan itu akan dilakukan dengan keamanan pabrik Zaporizhia yang diduduki Rusia di Ukraina. Tetapi seperti Biden, Macron mengatakan dia tidak akan mendorong Presiden Ukraina Zelensky ke dalam rencana perdamaian apapun yang tidak ia terima. Kami tidak akan pernah mendesak Ukraina untuk membuat kompromi yang tidak dapat diterima oleh mereka, kata Macron. Demikian dari ENN Indonesia. Success for you all and see you on top.